Okay, assalamualaikum. So hari ni nak unboxing dua perkara, dua barang. Pertama sekali adalah Cardinal radiator. Okay, Cardinal radiator ini adalah version 2. Okay. So version 2 ni dia ada jaring, dia punya cover pun memang 0.9 bar, lain sikit daripada yang lama. So version 2 dia ada jaring kat sini, tak bagi dia rosak. Dan yang lain-lain semua masih lagi sama. Okay, so ini adalah radiator saya yang kedua. Compare dengan version 1. Okay, version 1. Version 1 pun hampir sama. Okay, kalau tengok hampir sama, tapi tengok dia punya fin. Fin dah bengkak-bengkak dah. Dah herut-herut. Okay, fin dah herut, dah mengembang apa? Mengembang, yang lain semua okey. Cover dia tak ada tulis berapa bar, cuma saya beli sekali lagi sebab penyejukan okey, cuma fin dia tak tahan. Yang first model, yang second model ada jaring. Okey, so ini nanti saya pasang. Yang kedua adalah, okay, yang kedua adalah fuel tank 7.2 liter, color black, model NVX daripada HLYM. Okay, HLYM. Okay. Kalau sempat kita pasang hari ini, tak sempat. Okay, so tangki 7.2 liter. Okay, tangki 7.2 liter. Yang penting kita tak nak pelampung sangkut kat sini. So design ni nampaknya macam dah diperbaiki. Dia memang bukan welding punya. Kita tak nak welding ya, sebab benda welding ni dia karat. Okay, Sangat ringan. So nah, ini lebih kurang 1.4 kilo sahaja. Okey, 1.4 kilo sahaja. Nanti kita timbang tangki original berapa. Okey, 7.2 liter, 1.4. Lepas tu seller ni dia ada bagi mask. Okay, thank you.
dan bagi stiker Sugaya. Sugaya ni pernah dengar tapi tak pernah pakai. Alright, thank you. Nanti kita pasang. Okay, ni dekat ni dekat tangki eh, baru nak buka skru. So kita buka je skru ni. Pastikan sebelum kita buka, kita ada buka sensor ni satu dan sensor ni dua. Okay. Dan ini buka pin. Buka pin ni, tarik yang warna merah ni keluar. Tarik keluar. Sorry guys, tangan kotor, minta maaf. Memang buat kerja tangan kotor. Yang penting kita kena kuku pendek. Okay, kuku pendek, jangan kuku panjang-panjang. Nak buat video kuku panjang-panjang. Aduh, I don't like. Solat tu susah kan? So ni adalah first time saya buka. Jadi kita buat je perlahan. Yang penting jangan bengkokkan, jangan bengkokkan apa nama ni, pelampung. Jangan bengkokkan pelampung. Besi ni okay, nala ke belakang. Pasang pun sama macam tu. Okay, ini adalah cara nak keluarkan dia lah. Okay, so kita tengok dulu. Keluarkan besi tu. Okay. So dia berfungsi macam ni. Alright. Kedudukan dia macam ni dan dia berfungsi macam ni. Kalau penuh, okay, kalau penuh tangki dia akan tunjuk penuh. Kalau kurang jatuh. Okay, satu nak share. Saya pun berbincang dengan kawan saya. Kawan saya Acik Johor. Dia yang kata kalau tangki standard ni selalu kering. Ni lantai dia, lantai tangki. Minyak pun dah sikit je masuk, sikit je sedut dalam ni. So basically kat sini pun dah bahaya. Jadi kita, baguslah kita tukar tangki besar supaya kita tak selalu kekeringan. Bila kering, minyak tak masuk dalam pam. Contohnya kat sini, okay, minyak dah kosong, tak masuk dalam pam, dia akan
pump angin saja, so pump akan rosak. Saya belum pernah buka pump, belum pernah tukar filter. Nampak macam cantik je lagi. Okay, so saya tak akan buat apa-apa. Letak tepi. Bagus lah brand ni, dia tutup awal-awal kan, so tak masuk binatang-binatang ke, serangga-serangga ke. Okay, so ni dalam dia. Memang stamping cantik. Mari kita tukar. Saya masih lagi ada minyak dalam ni. Tak ada pula bekas saya nak padam. Tak apa, jom kita pasang dulu. Senang je. Okay guys, satu je nak pesan, pastikan getah ni, getah ni, getah ni ada dan dia masih lagi boleh tutup dengan baik. Okay, ada getah. Right, pastikan dia boleh tutup dengan baik. Okay. Dan pastikan dia align. Ini, ini dengan ni kena align. Okay, screw dan kena align. Boleh? Saya pun first time je, tapi macam tu je pasang motor ni. Walaupun kita tak pernah buka, tapi kita nampak apa yang dia minta kita pasang kan, cara kita pasang. Tu je. Okay, so lepas ni, sementara minyak tengah murah ni, masuklah tangki besar-besar sikit. Lepas tu kita, kita cuba
Jadi inilah perbezaan, okay, perbezaan tank 7.2 7.2 dengan 4.6. Ini kosong 4.6. Kita tengok. Satu, dua, lima, lima. Okay. Jadi tangki, tangki 7.2 ni hanya berat 200 gram je. Okay, 200 gram sahaja. Pada masa yang sama, kita boleh isi minyak yang lebih. Of course, minyak tu ada berat dia sendiri, tapi tidaklah berat macam yang saya sangka. So ini adalah upgrade yang baik. Alright, jadi saya akan pasang. Mungkin tak ada apa-apa lagi dah lepas ni. Enjoy. NVX memang best. Okay, korang tengok, tengok sampai, korang tengok sampai habis. Dan kalau sudi, subscribe ke channel saya ni. Okay guys, kalau ada apa-apa saya sambung, kalau tidak, bye bye. Check ada bocor ke tak ada bocor. Alhamdulillah tak ada bocor. Okay, pasang macam ni. So ni pasang, tutup. Nice.
Okay guys, itu cara saya pasang tangki. So untuk sambung cara pasang radiator ni, saya akan letak dalam episod 40. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe. Okay, ramai lagi yang belum subscribe tapi watch video saya. Saya harap dapat sokongan daripada kawan-kawan lah. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe dan jumpa lagi di episod 40 lepas ni. Okay, video ni terlalu panjang, so saya nak bahagikan kepada dua. Sekian, assalamualaikum.